Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azila Fatimah binti Osman. Saya adalah pegawai pemprosesan sinaran berkhidmat, kini berkhidmat di International Atomic Energy Agency di Department of Nuclear Science and Application, Radiochemistry and Radiation Technology Section. Okay. Tajuk saya pada hari ini adalah kenali teknologi pemprosesan sinaran. Bersesuaianlah dengan jawatan saya di sini, iaitu pegawai pemprosesan sinaran. Dan saya juga sebelum ni berkhidmat sebagai berkhidmat dan masih ya, sebab saya dipinjamkan sahaja ke sini oleh agensi di Malaysia. So saya berkhidmat sebagai pegawai penyelidik di bahagian pemprosesan teknologi sinaran agensi Nuklear Malaysia. Okey, sedikit latar belakang berkenaan dengan agensi Nuklear Malaysia. So, agensi Nuklear Malaysia ni adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi, MOSTI ya. So, MOSTI ni kalau kita cakap berkenaan dengan teknologi nuklear ataupun sinaran dan sebagainya, terdapat dua agensi yang berkaitanlah dengan teknologi nuklear ni, iaitu Agensi Nuklear Malaysia yang berperanan sebagai institut penyelidikan dan juga Jabatan Tenaga Atom ya. Jabatan Tenaga Atom ni adalah regulator untuk apa ni tenaga atom lah. Okey. Ataupun teknologi nuklear lah. Okey. Jabatan Tenaga Atom ni juga adalah orang kata apa support center untuk nuclear security dan IAEA telah mengiktiraf Jabatan Tenaga Atom ni sebagai state regulatory authority. Okey. So kiranya ini dalam Malaysia ini adalah dua agensi di bawah MOSTI yang bertanggungjawab dan berperanan untuk mengendalikan teknologi nuklear dan IAEA pula. Okay, IAEA pula adalah badan antarabangsa yang promote kegunaan aman untuk tenaga nuklear ni ya. So bawah statut IAEA kita boleh lihat kat sini ya, the agencies shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world. So satu dunia ni, IAEA ni adalah salah satu badan yang akan mempromosikan, membantu dan mengendali kegunaan aman teknologi nuklear ni. So bawah ni, antara tiga bidang utama yang IAEA ni orang kata apa support support ataupun into adalah nuclear technology dan juga aplikasi application ya. So kat sini IAEA akan membantu member state, negara-negara anggota, kita panggil member state lah kat sini, negara-negara anggota yang menganggotai apa ni IAEA ni, pertubuhan agensi ni lah, pertubuhan ni lah orang kata. So dia akan bantu penggunaan nuklear untuk apa ni kemajuan di dalam bidang pertanian, kesihatan, apa ni water resources daripada persekitaran, marine contohnya, dan juga industri. Jadi IAEA memang akan membantu negara-negara anggota untuk menggunakan tenaga ini untuk apa ni development in their own countries lah. And then lepas tu yang kedua adalah nuclear safety dan security. Kat sini IAEA akan provide ya, yeah, provide framework, membantu negara anggota untuk buat satu framework di mana framework ni dia akan support untuk melindungi manusia dan juga persekitaran daripada sebarang kesan-kesan buruk penggunaan apa ni apa ni tenaga nuklear yang tidak betul. Jadi dia akan bantulah, bantu macam mana nak buat framework apa semua bagi supaya negara anggota tu tahu cara dan juga tahu dah boleh mengendalikan dengan baik. Okay.
Yang ketiga adalah safeguard dan juga verification. Kat sini adalah salah satu orang kata apa tanggungjawab penting IEA lah. Dia sebagai orang kata apa macam polis dunia lah. Begitulah kata pasarnya kan. Kat sini kita peranan IEA adalah untuk memantau dan juga membantu menghentikan sebab apa ni spread of nuclear weapon lah sebab dan kita tengok dalam statut dia sendiri pun cakap untuk kegunaan aman. Jadi itu macam kat situ IAEA memang akan memang betul-betul akan jagalah safeguard ni, okay? So sekarang saya bertugas di bawah skop yang nuklear teknologi tu tadilah, okay? Next. Okay. So berbalik kepada tajuk saya hari ini iaitu teknologi pemprosesan sinaran. Okay. Tajuk pemprosesan sinaran ni, so sinaran ni boleh diproses ke? Kita nak proses sinaran tu ke boleh buat ke? Bukan. Bukan itu maksudnya. Sebenarnya maksudnya di sini adalah kita menggunakan sinaran tu untuk memproseskan sesuatu bahan. Jadi kita dia bila kita gunakan sinaran ni kita ada beberapa benda yang kita boleh buat ya. Satu kita boleh buat new material, bahan yang baru. Yang kedua, kita boleh memecahkan balik. Kita boleh apa ni reducekan dia, kurangkan dia. Yang ketiga, kita boleh tambahkan dia, tambahkan value added. Kita nak tambahkan apa-apa ke atasnya supaya dia lebih, macam dia ada value added. Dan so itu berapa? Satu, dua, tiga. Tiga. Jadi ada banyak bila-bila kita menggunakan tradisional ni ada banyak benda yang kita boleh buat. Boleh buat tu dalam erti kata dia lebih kepada sesuatu bahan. Jadi kat sini dia more tu macam kita kita gunakan teknologi nuklear ataupun sinaran ni untuk memproses sesuatu bahan. Sebab radiation ni dia boleh menembusi bahan tersebut. Bila dia tembus bahan tersebut, kat situlah yang tadi saya sebutkan tadi, dia akan merubahkan bahan tersebut sama ada menambah, menolak dan juga membuat sesuatu yang baru. Wah, menarik kan? So, ada dua jenis punca sinaran yang kita boleh gunakan di sini yang digunakan di Malaysia ya, sebagai contoh Malaysia lah, sebab negara lain, negara yang lebih maju contohnya Jepun dan sebagainya, dia ada banyak lagi sumber yang dia boleh gunakan ya. Tapi kita gunakan dua punca utama iaitu electron beam, alur kita bahasa Melayu dia alur elektron, okey, electron beam, dan juga yang kedua adalah gamma radiator. So untuk electron beam ni dia macam mesin tau. So kalau you on dia ada. Kalau you off, dia tak ada. Macam mesin X-ray. Kan? X-ray pun satu mesin kan? Bila, so, bila kita nak X-ray tu, baru kita masuk dalam bilik X-ray tu. Lepas tu nanti, baru dia on. Kat situ nanti, menyalalah lampu tu kan. Lampu merah tu, X-ray is on, apa semua. Sama juga dengan electron beam. Kita on, dia ada. Kita off, dia tak ada. Okay? This mesin. Machine base. Okay? Electron beam ni, dia ada tiga jenis. Low energy electron beam, medium energy electron beam dan juga high energy electron beam. So kalau low energy ni dia antara 300 hingga 700 keV. keV tu tenaga dia lah. So medium range dia antara 2 hingga 3 MeV. Tadi kilo ni mega eh. Okay. Lepas tu high yang tinggi pula antara 5 hingga 10 MeV. Okay, dia ada tiga jenis. So kat Malaysia, dekat nuklear Malaysia, bukan kat Malaysia ada semua jenis, tapi dekat nuklear Malaysia kita ada dua, iaitu low energy dan juga medium energy. So high energy kat mana ada? Dekat industri private ya, industri luar. So nuklear Malaysia hanya ada dua. Tapi dua ni pun dah cukup untuk kita gunakan. Kita buat banyak sangat penyelidikan dan kita buat banyak sangat modifikasi bahan menggunakan medium range, okay? Yang 3 MeV tu tadi. Okay? Dan yang keduanya adalah gamma irradiator. Yang gamma irradiator ni pula, dia menggunakan sinaran gamma. Dan sinaran gamma ni mana boleh dapat? So tak ada mesin yang boleh hasilkan sinaran gamma. Sinaran gamma hanyalah boleh didapati daripada
sumber sumber nuklear apa ni, iaitu cobalt 60. Okey, kita cobalt 60 ni menghasilkan sinaran gamma. So cobalt 60 ni adalah source puncanya dan dia menghasilkan sinaran gamma. Itu lain-lain eh. Dia ada source, source tu menghasilkan sinaran. Macam ni pun dia ada elektron, elektron tu dia elektron beam ni dia menghasilkan sinaran beta sebenarnya, tapi kita tak, it's not normal to sebut nak guna beta ray, apa semua kita sebut electron beam lah. Okay, so itulah. So electron beam ni di nuclear measure pun ada. So kita pun ada gunakan untuk penyelidikan dan juga untuk perkhidmatan. So perkhidmatan apa yang kita berikan? Tapi electron beam tadi pun kita ada gunakan untuk perkhidmatan jugalah. Kat sini kita gunakan sama ada untuk nak modifikasi bahan. Electron beam banyak digunakan untuk modifikasi bahan. Dan juga gamma irradiator kita banyak gunakan untuk perkhidmatan pensterilan dan juga apa ni, food irradiation ya. So okay, next. Ha, ni siapa pernah tengok gambar ni? Okay, tengok gambar ni dulu sebelum tengok tulisan-tulisan tu. Sebenarnya ni ada, ini adalah Lichtenberg effect ya. Bila yang warna hitam tu sebenarnya adalah bongkah resin yang ditembak dengan elektron, dan ini adalah efek yang terhasil, okey, daripada kesan tadilah yang ditembak elektron. So ini juga dipanggil sebagai track lightning. So nampak macam kilat kan. Sebenarnya elektron tu dia travel dan dia menghasilkan efek sebeginilah, disebabkan dia punya charges dan sebagainya. So perbezaan tu yang menghasilkan this effect lah. Tapi sebenarnya nak tunjuk electron travels kan, nampak kan, dia boleh nampak kan dia punya ni kan. Okay, so sajalah nak tunjuk gambar ni, tak ada kena-mengena pun dengan hari ni. Saja nak tunjuk gambar ni. So kat sini saya just nak tunjukkan aplikasi sinaran. Kat mana kita boleh gunakan sinaran ni? So ada tiga orang kata apa, bidang utama lah yang kita boleh menggunakan aplikasi sinaran ni. Salah satunya adalah dalam bidang perubatan, health. Okay. Yang kedua dia persekitaran, environment. Dan yang ketiganya adalah industri. Okay. Industri ni dari segi bahan lah. Okay. Untuk dalam bidang perubatan ataupun health, okay, macam saya tulis kat sini ada pharmaceutical and cosmetology. So pharmaceutical tu apa? Pharmaceutical ni ialah bila kita gunakan sinaran tu untuk pensterilan. Okay, nak sterilisekan benda, sterilisekan jarum. So yang tadi kita boleh gunakan gamma. So nak sterilkan jarum, sterilisekan tubing, apa lagi? Banyaklah. Okay. Kita boleh, sebab radiation ni dia boleh bunuh microbial, dia boleh bunuh kuman, bakterial dan sebagainya. Okay, itu satu. Dan juga kalau kita sebut berkenaan dengan bunuh kuman, bunuh bakterial dan sebagainya, dia boleh diaplikasikan dalam bidang environment ya, persekitaran. Sebab radiasi ni kita boleh gunakan untuk nak merawat air juga. Kan, nak merawat air boleh. Kita radiatekan air tu, nanti kat situ nanti kita boleh buang all the pathogens dalam air. Ataupun kita nak rawat sewage sludge, bahan kumbahan kita tu kan. So kita boleh sinarkan. Memang ni semua yang saya cakap ni dah ada penyelidikan ya, penyelidikan yang proven punya result ya. So kita boleh radiate dan kita boleh bunuh segala apa dalam yang ada dalam bahan kumbahan tu. Dan ada di negara luar, kat overseas lah, luar negara yang dah guna semula bahan kumbahan macam sewage sludge tu tadi, dia buat fertilizer, ada yang buat brick jalan dan sebagainya ya. Okay, untuk healthcare product pula, okay, yang ni kita boleh gunakan sinaran ni tadi untuk kita nak jadikan, nak proseskan bahan, okay, polimer, proseskan bahan untuk jadikan wound dressing. Wound dressing tu untuk luka lah, untuk luka. Ataupun kita boleh buat, pernah pernah guna ni kan yang untuk demam tu kan. Apa nama dia? Saya lupa nama dia. Tapi tepek, kalau demam kan tepek kat sini tu kan. Yang tu pun
That hydrogel, hydrogel tu tadi kita boleh menggunakan sinaran untuk nak menghasilkan hidrogen tersebut. Hidrogel, nak menghasilkan hidrogen tersebut. Yang tu kita gunakan teknik cross linking, okay? Ataupun okay, dalam packaging, packaging ni tadi kita boleh buat active packaging. So kita pun dah ada penyelidikan dalamnya buat active packaging. Kita letak antimicrobial properties pada packaging tu sendiri. Okay, food industry ni paling direct, direct forward lah. Dalam food industry ni tadi, kita boleh sterilisekan food irradiation ya. Sama ada kita nak, kalau contohnya macam kita nak export buah ke kan, kita radiate dulu. Ada setengah negara kalau kita nak export apa ni buah macam makanan ke sana, memang kita kena radiate dulu. Macam contohnya USA ya. Dan benda nak masuk kena radiate. Sebab apa? Sebab bila kita radiate ni memang confirm, confirm memang apa ni segala kumat-kumat whatever the pathogens or whatever apa ni orang kata apa microbe yang dalam tu memang akan matilah. Jadi selamatlah kiranya kan. Ataupun macam kalau kita import herba-herba dari luar negara ke, nak pastikan dia punya insect ke apa benda ke tak masuk ke, yang asing ke, tak masuk ke dalam negara kita. So kita, dan dia selamat untuk dimakan, kita radiatkan dulu. Tu namanya food irradiation ya. Lepas tu industrial application pula mostly kepada macam QC or monitoring. QC ni macam di industri-industri, contohnya macam nak check ketebalan kertas. So bila dia produce kertas tu sama tebal ke tidak kan, tu QC dia. Ataupun bila diisi air dalam botol ke sama paras tak, itu pun boleh gunakan teknologi inilah. Dia nak check yang tu. Ataupun salah satu contoh lagi adalah kalau nak tengok crack dalam enjin ke, kalau ada fracture tak, ada crack tak, ataupun dalam pipe bocor dalam tanah ke, itu pun salah satu penggunaan, contoh penggunaan lah. Okay, penggunaannya polymer material ini adalah yang paling banyak, sebab tu saya sebutlah, sebab paling banyak. Okay, paling banyak contoh yang teknologi yang telah digunakan yang sedia ada adalah salah satu tadi cross linking. Cross linking tu macam contohnya untuk kabel, kabel-kabel kereta yang kita cross link kan, kita gunakan sinaran untuk nak cross linkkan kabel tersebut untuk meningkatkan dia punya orang kata apa properties, untuk supaya dia menjadi lebih baik lah, lebih lebih baik dia punya apa ni sifat-sifat dia menjadi lebih baik. Mungkin suhu, boleh tahan suhu lebih tinggi, tidak mudah terbakar dan sebagainya. Okay, ini memang di luar negara dah guna, banyak kereta-kereta import dah guna ya, radiation cross link cable. Okay, ataupun contoh yang lain adalah ada setengah negara dia guna teknologi teknologi sinaran ni, dia 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 akan sinarkan gemstone ya, batu batu permata yang panggil gemstone, untuk menghasilkan warna ya, warna-warna yang memang ada setengah orang boleh buat blue diamond ke pink diamond ke. Yang ni saya tahu Jepun ada pernah buat, Thailand pun ada buat. Okay, dia nak menghasilkan pearl, mutiara kan, mutiara selalu color putih kan, so nak menjadikan color-color lain, dia radiate macam itulah. Okay, lagi apa, banyak sebenarnya contoh ya, banyak sebenarnya contoh. Kalau berminat nanti bolehlah layari Sesawang, laman Sesawang Agensi Nuklear Malaysia. Kat situ kita ada tunjuk hasil-hasil penyelidikan kita. Cari bahagian teknologi sinaran, bahagian peperiksaan teknologi sinaran, so you boleh tengok bawah tu ya. Okay, so next, ionizing radiation ni macam saya sebutkan tadi, dia berupaya untuk nak mengubah, sebab tu kita cakap modifikasi polimer di sini ya. Dia dia ada keupayaan untuk mengubah struktur dan juga properties dalam bahan tu sendiri, dalam various dan dalam bermacam-macam bentuk dan juga keadaan. Okay, so bila tu yang dia ada apa ni, dia ada banyak orang kata apa, how do you say it? Yang boleh dihasilkan, yang terjadi dalam bahan tu sendiri bila kita sinarkan dia. Dia boleh jadi cross linking.
ataupun branching. So dia macam contoh dalam ilustrasi di sini, dia menghasilkan ikatan yang baru. Bila ada ni, bila ada ni ikatan yang baru ni, dia akan meningkatkan thermomechanical property sesuatu bahan. Ataupun boleh grafting. Grafting ni kita, dia ada satu bahan tapi kita ada bahan A, lepas tu ada bahan B. Bahan A sifat dia lain, bahan B sifat dia lain. So kita nak gabungkan kedua-dua bahan ni, so kita buat grafting. Dia cangkukkan dia macam itulah. Oxidation pula, kita nak mengubah sifat physical chemistry dia tu supaya dia boleh macam contohnya dia selektif. Pada sesuatu tempat tu dia selektif di situ, kita nak pecahkan dia kat situ, dia selektif. So oxidation ataupun transition. Kat sini memang kita nak pecahkan terus daripada rantaian panjang tu, nak jadikan dia pendek-pendek-pendek-pendek. Yang tu nama dia transition. So banyak sebenarnya, apa ni, orang kata apa, cara nak nak mengubah mengubah sesuatu bahan tu sendiri. Dan kebanyakan bahan yang kita gunakan polymer, sebab polymer ni is very wide. You yourself are polymer sebenarnya. So bila satu satu atom, apa ni, bila dia satu atom, dia satu adalah atom, tapi bila dia ada dua, dia jadi molekul. Dah ada banyak-banyak molekul tu, nanti dah jadi polymer. So every matters, segala benda dia asasnya adalah atom dan menjadi molekul dan kemudian menjadi rantaian panjang yang jadikan polimer. Okay, so dan apa ni, so kat sini macam saya sebutkan awal-awal tadi, dia sama ada kita boleh menghasilkan dengan apa ni, efek-efek yang kita dapat tadi, kita boleh menghasilkan sesuatu yang baru ataupun kita menambah nilai, memberi nilai tambah kepada bahan tersebut, ataupun kita nak mengurangkan bahan tersebut. Nak kurangkan boleh, nak tambah pun boleh. So kat di sinilah kita menggunakan orang kata apa, prinsip ini, kat sini saya nak masuk pula lah, untuk nak apa ni, orang kata apa, mengatasi masalah lambakan plastik waste. Okay, sisa plastik. Kan kat seluruh dunia ni memang sekarang ni dah jadi masalah sejagat lah orang kata apa, satu dunia, iaitu plastik waste, terutama di negara-negara Asia dan Malaysia. Banyak ya plastik waste yang orang hantar ke Malaysia. So kita ada masalah ni dan kita nak mengurangkan sisa plastik ni untuk nah, untuk persekitaran, untuk for the environment ya. Okay, so salah, so kita boleh gunakan apa ni, teknik-teknik ni tadi untuk sama ada nak mengurangkan ataupun nak nak mengitar semula dan menjadikan kalau kita kitar semula sahaja, biasanya bila kita recycle ni, bila sebut recycle selalunya dia akan jadi low value. Kita tak nak tu, bila low value dia tak berapa berharga dan industri pun tak nak buat. Buat apa nak buat benda yang low value kan, tak dapat untung sangat. So kita nak menukarkan dia, kita nak menambah nilai bahan tersebut. Kat situ daripada recycling kita tukar kepada upcycling, mendapatkan benda yang more higher value dan juga higher utilization lah, lebih berguna. Okay, di situ saya nak oops, sorry, ni nak tunjukkan kejap, patah balik. Okay, ni adalah salah satu inisiatif yang dijalankan oleh IEA, iaitu Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution, atau kita namakan NUTEC lah, kita sebut NUTEC Plastic Initiative ya. Di sini dia ada salah satu solusi yang ditawarkan oleh IEA untuk mengatasi masalah apa ni, pollution, plastic pollution. Okay, so apa itu, apa inisiatif yang dalam NUTEC ni? Sebenarnya ada dua inisiatif, iaitu satu adalah downstream dan satu adalah upstream. Yang downstream ni ialah kita buat monitoring ya, tengok makroplastik dalam laut, banyak mana plastik dalam laut, so kat mana, apa dia punya
trend dia, apa tu kat mana, dari mana, dan kita ada kita punya research sendiri, laboratory sendiri untuk nak mengklasifikasikan plastik tersebut. Itu untuk downstream approach ya. Itu downstream daripada bawah lah. Upstream approach pula yang mana kat sini yang kita gunakan teknologi pemprosesan sinaran tu tadi. Untuk upstream approach, so kita kat sini kita menggunakan tadi satu untuk apa ni, untuk nak obtain value added products. Okay, macam saya sebutkan tadi, nombor satu kita identify where to introduce radiation technology. So dalam upstream approach ni, satunya kita akan bantu member state kat mana kita nak nak introduce radiation technology ni tadi. Plastik recycling sebenarnya adalah satu teknologi yang telah lama wujud. Semua negara ada dan semua negara tahu. Cuma untuk plastik recycling ni tadi, selalunya recycling ni akan ada cara mechanical recycling, the sort. Okay, chemical recycling. Okay, dia guna pyrolysis. And then lepas tu ada thermal recycling. Dan paling akhir kalau dia tak boleh nak buat apa, dia landfill lah, tanam je dalam tanah. Okay, which is tak bagus lah yang dalam tanah tu, sebab end up dia akan jadi mikroplastik dalam tanah pula. So sekarang ni kita dah ada banyak jenis recycling, mechanical, chemical, thermal. So kat mana kita nak introduce radiation technology ni tadi, pemprosesan sinaran tadi, supaya dapat membantu apa ni, orang kata apa, proses sedia ada. Membantu dari segi sama ada kita nak mempermudahkan, kita nak mempercepatkan, atau kita nak meningkatkan teknologi tersebut ya. So itu satu. Dan yang kedua adalah kita banyak R&D dah ada, cuma bila R&D ni dia akan hit the wall selalunya tau. So R&D ni tadi yang sedia ada ni, macam mana kita nak layerskan dan kita nak upscale kan supaya dia boleh masuk ke industri. Industri yang dah sedia ada ni tadi. So kat situ kita akan bantu negara-negara anggota ni untuk nak optimize the process, untuk nak menghasilkan orang kata apa, bahan yang mempunyai nilai tambah. Kita tak nak dia hanya recycling. Recycling tadi akan dapat lower value. No, kita nak dia upcycling, which is dia akan mendapat bahan yang lebih bernilai lebih tinggi daripada yang sedia ada. So kat sini kita akan bantu dia sama ada okay, nak kat mana, nak guna macam mana, nak letak macam mana, nak buat macam mana, nak menggunakan apa. So kat sini kita akan buat intervention lah menggunakan radiation technology. So we have two means, one is to reduce and one is to recycle. Dalam reduce ni juga kita bantu negara anggota sekarang ni kita ada satu projek baru iaitu menghasilkan apa ni, daripada biomass untuk nak menggantikan sintetik plastik yang sedia ada. Itu pun salah satu inisiatif yang kita jalankan lah. So ni tadilah menggunakan teknik sama ada cross linking, grafting ataupun oxidation lah, ataupun chain scission. Ni antara yang kita kita aplikasikan lah dalam ni. So caranya bagaimana? So kita nak integratekan radiation technology ni dalam setup yang telah sedia ada. So kita ada recycling setup di sini kan. So sama ada kita bantu dari segi daripada awal lagi, itu bil okay. Salah satu masalah utama, cabaran utama untuk nak recycle plastik ni adalah plastik tadi dia mix atau bercampur. Dia bercampur. So macam mana kita nak asingkan plastik ni supaya kita dapat proses dengan lebih mudah. Kalau dia asing-asing, contohnya PE, PE, PP, PP, nak asingkan PE dengan PP ni tadi kan, kalau dia bercampur PE, PP, dia punya sifat dia tak sama tau. So ada yang dia miscible, ada yang immiscible, ada yang dia compatible, non-compatible, dia macam dia sifat dia berlainan. So bila kita asingkan jadi satu-satu, lebih senang kita nak recycle. Jadi kita boleh gunakan, kita buat pre-treatment menggunakan radiation untuk membolehkan kita nak orang kata apa, sortkan plastik ni tadi, memisahkan plastik ni yang bercampur ni tadi. Okay, itu salah satu cara. Salah satu cara lagi ialah kita boleh degrade. Ada setengah plastik yang very hard to recycle, so we can use radiation to degrade them and then to make it easier to recycle. Itu pun salah satu cara. Dan juga so ataupun
kita menggunakan plastik tadi yang dia dah proses, dia dah hancurkan, dia dah jadi pellet macam ni. So kita boleh gunakan semula bahan yang telah di-recycle tadi untuk nak menghasilkan sesuatu yang baru. Kita gunakan radiation supaya mungkin meningkatkan keserasian dia, compatibility dia untuk nak dimasukkan dalam bahan bahan lain yang apa ni bernilai tinggi. Contoh kalau setakat nak recycle dan buat benda lain, mungkin apa ni value dia rendah, tapi kita boleh buat wood plus polymer composite untuk menghasilkan structural structure punya material untuk building dan sebagainya. Itu kan mahal kan, kita boleh buat macam tu juga. So that is among orang kata apa, penggunaan teknologi pemprosesan sinaran untuk membantu mengurangkan plastik pollution. So ada banyak lagi contoh sebenarnya. Sekarang ni ada a few ada beberapa negara anggota yang sedang berusaha untuk menghasilkan pilot plan ya. Kita ada satu projek, ada beberapa negara anggota termasuk Malaysia sedang berusaha untuk menghasilkan pilot plan untuk nak validate this technology, dan seterusnya boleh kita boleh transfer the technology towards the industry. Okay. So, okay, saya rasa sampai itu saja saya nak terangkan secara ringkaslah apakah itu teknologi pemprosesan senaran dan apakah kegunaan teknologi pemprosesan senaran. Dan kat sini saya nak promote sikitlah apa ni peluang kerjaya di IEA. Sebenarnya ada banyak tawaran sama ada di IEA, International Atomic Energy Agency, ataupun di United Nations. Sebab di Vienna ni kita ada United Nations ada dan juga IEA. Tapi IEA ni dia dia bawah United Nations, tapi dia standalone. Dia ada dia punya sendirilah. Okay, dan ada juga dengan United Nations Office dan sebagainya. So sama kalau di IEA boleh buka laman sesawang IEA dan boleh tengok kat sini lah. Ada vacancy yang ini untuk kerja lah, and then boleh buat internship juga, dan ada juga webinar-webinar yang kita sediakan. Jadi bolehlah pergi ke laman sesawangiea.org, and then boleh tengok ni dekat about us, and then dekat employment. So you boleh tengoklah working at IEA macam mana, type of employment macam mana dan sebagainya lah. So kalau you tekan vacancy kat sini akan keluar ni kat sini ya, macam page ni yang ni. So kat sini dia akan tunjukkan lah jenis-jenis tawaran pekerjaan yang ada. So kalau nak mohon ni sebenarnya kena buat account dulu dan you kena isi lah banyaklah biodata, kelayakan, apa semualah banyaklah kena isi tu dulu, barulah boleh memohon. Beda isi nanti, nama ni Talio eh. Tak apa, tekan dekat vacancy nanti dia akan pergi ke Talio ni, nanti dia akan terus jump ke situ lah. So you can just apply here. Kalau berminat nak kerja dengan United Nations, boleh pergi ke laman sesawang United Nations in Vienna. Right? So saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana bersama saya, dan saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.